buatnya nggak? Gampang ya. Jadi cara buat abon, cara buat mie, mudah kan? Mudah. Nah, mau rencana jual? Pasti. Pasti dijual ya, dijual. Nah, jadi menurut saya ini sangat bermanfaat untuk petani-petani, untuk mereka dalam membudidayakan tanaman mereka agar lebih mereka bisa lebih berdaya, untuk daripada beli mahal-mahal kan bisa bikin sendiri. Untuk kalau untuk komunitas seperti itu bisa memajukan petani mereka. Suka enggak? Senang enggak? Suka. Kalau saya kan hari kan? Iya. Gampang buatnya, Kak? Gampang. Enggak ya, enggak sulit ya? Iya. Bisa dipraktikkan nanti ya? Iya. Enggak dipraktikkan nanti mau diuntuk apa? Dijual. Ya, hari ini sudah dilakukan pelatihan pembuatan kompos di Desa Rantau yang difasilitasi oleh Untan, oleh Ibu Dr. Yohana. Sudah sangat bagus kemasan ini, mudah-mudahan di tempat kami bisa kita laksanakan juga dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di Desa Rantau, Kecamatan Menterado. Saya kira itu, terima kasih.